tepat, netizen bilang latar belakang keluarga aku tuh di bawah kamu, kayak nggak level lah ya. Jadi baru-baru ini Pujianti Utami Putri dan Tariq Halilintar sering dipuji sebagai couple goals. Namun di saat banjir dukungan menikah muda, Puji dan Tariq Halilintar malah memilih putus. Publik pun penasaran soal penyebab perpisahan Puji dan Tariq Halilintar. Menanggapi hal itu, kakak Puji, Frans Faisal, ikut buka suara. Frans Faisal seolah menepis anggapan Puji dan Tariq Halilintar putus karena tak mendapat restu keluarga Gen Halilintar. Kalau merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Juga Uti, kalau tidak salah belum ketemu sama keluarga Halilintar. Kecuali Atta, Atta Halilintar, seru Frans Faisal. Ia juga menepis anggapan kalau Tariq Halilintar dan Puji putus karena permintaan netizen. Ia menyebut permasalahannya cukup personal dan mengungkap kalau ada sifat dari keduanya yang tidak cocok. Ini sih bukan karena komentar netizen, aku sudah tanya mereka ini personal banget masalahnya jadi enggak bisa diceritain juga, kata Frans Faisal. Pokoknya, ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuma sama-sama baik. Kalau berantem bisa dibilang enggak gitu, cuma memang enggak cocok saja. Frans Faisal menilai Puji dan Tariq Halilintar masih muda sehingga wajar jika keduanya berpisah. Sementara itu di sisi lain terungkap penyebab Puji putus dari Tariq meski belum bertemu dengan keluarga Gen Halilintar. Putusnya hubungan Puji dan Tariq Halilintar memang berhasil mencuri perhatian publik tanah air. Satu di antaranya ialah pakar analisis wajah, Coach Yudi Chandra yang belum lama ini beberkan watak asli Puji. Seperti diketahui, netizen dan para fans masih penasaran soal penyebab Puji dan Tariq Halilintar putus setelah 1 tahun pacaran. Akibatnya, netizen jadi berasumsi kalau Puji dan Tariq putus karena tak dapat restu dari Gen Halilintar. Asumsi itu muncul sebab selama ini Puji belum dikenalkan dengan keluarga Gen Halilintar. Bahkan Tariq pun mengaku kalau Gen Halilintar belum bersedia ketemu Puji. Lantas seperti apa tanggapan pakar analisis wajah mengenai watak asli Puji dan Tariq? Coach Yudi Chandra yang merupakan pakar analisis wajah mencoba menganalisa wajah Puji dan Tariq untuk mengetahui karakter mereka. Menurut Coach Yudi, Puji dan Tariq adalah orang yang sama-sama memiliki ambisi tinggi. Terlebih lagi Puji yang terlihat sangat ambisius dalam mengejar hal material. Puji terlihat juga sebagai seseorang yang ambisius, kata Yudi dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Kamis 23 Februari 2023. Meski begitu, Coach Yudi mengungkapkan keduanya memiliki tantangan besar dalam hubungan. Tantangan tersebut adalah menangkal rasa bosan. Coach Yudi menilai Puji dan Tariq sama-sama memiliki sifat bosenan yang lebih dominan dimiliki Puji. Tantangannya jangan sampai bosen aja, kata Yudi. Sementara itu, Haji Faisal berharap Puji dan Tariq Halilintar bisa balikan karena persoalan hubungannya terbilang kecil. Haji Faisal angkat bicara soal kandasnya hubungan Tariq Halilintar dan Puji. Banyak orang yang menyayangkan kandasnya hubungan Tariq dan Puji. Ternyata, Haji Faisal juga salah satu orang yang tak rela hubungan putrinya kandas di tengah jalan. Lantas bagaimana dengan pendapat kalian, gal? Silahkan kalian komen ya.